for Fun with Ade Putri. Kembali di Food for Fun barengan sama Ade Putri. Dek, kalau di Amerika gitu ya, fenomena food truck itu udah ada dari tahun 60-an. Jadi sesuai dengan namanya, food truck makanan yang memang dijual di atas truk makanan yang berpindah-pindah, ya kan? Nah, sekarang di Jakarta, fenomena ini baru muncul nih, si fenomena food truck ini. Kalau Ade Putri sendiri ngelihat fenomena tersebut kayak gimana? Sebenarnya fenomena food truck itu nggak baru. Dari dulu udah banyak orang jualan makanan di atas kendaraan. Oke. Okay. Tapi nggak didesain yang di konsep keren kayak sekarang. Ah, kalau sekarang tuh warna-warni. Warna-warni, ya terus kan? Emang dari fontnya, logonya tuh udah konsep banget. Sementara zaman dulu kita makan bubur ayam Monas itu juga udah food truck loh. Oh iya, berarti kan? Pindah-pindah tempat juga ya. Nah, tapi gue sendiri sih gue seneng ya ngeliat ini karena artinya bisnis baru bermunculan, orang-orang apresiasinya terhadap makanan juga makin tinggi. Oke. Okay. Nah, yang sayangnya cuma ini, makanannya masih gitu-gitu aja. Apa sih? Burger. Burger, nachos, hotdog gitu ya. Sementara menurut gue harusnya bisa tuh food truck tapi masakan Indonesia kayak, atau misalnya aneka bubur. Ah, lo kebayang gak kalau misalnya kayak bubur ayam Monas tapi truknya lebih lucu daripada yang dulu. Atau dibikin truk yang lebih Indonesia isinya tiba-tiba nasi liwet. Iya. Ketoprak ya gue kan? Denger-denger ada sih yang mau bikin kayak gitu. Udah ada? Ada yang akan bikin. Kita tunggu aja kali ya. Oke, penasaran. Atau Anda juga pengen duluan bikin juga food truck versi Anda sendiri. Mumpung sekarang belum banyak, bikin sekarang. For Fun with Ade Putri. Tweet cerita tempat makan atau makanan favorit Anda ke @979 Female Radio dengan hashtag Food for Fun.